warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Erni. Kali ini Kak Erni akan membagikan permainan tepuk dengan tema lingkunganku. Ikuti ya. Nah, tepuk yang pertama ini namanya tepuk rumah. Ikuti ya. Tepuk rumah, atas atap, bawah lantai, samping tembok, depan pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Bisa kan? Mudah sekali. Nanti adik-adik bisa ikuti di rumah. Adik-adik, yang kedua ini adalah tepuk keluarga. Ikuti ya. Tepuk keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak. Semua ku sayangi. Nah, sudah bisa tepuk keluarga tadi? Sekarang kita lanjut ke tepuk yang ketiga. Namanya tepuk perkakas dapur. Ikuti ya. Tepuk perkakas dapur. Ada panci, ada kompor, ada kulkas, ada piring. Ibu masak, oseng-oseng. Bisa? Pasti bisa. Adik-adik bisa ikutin di rumah. Kita lanjut ke tepuk yang keempat. Namanya tepuk sekolah. Nah, adik-adik pasti tahu sekolah kan? Ya, sekolah adalah tempat untuk kita belajar. Sekarang ikuti kakak ya, gimana tepuk sekolah, oke? Tepuk sekolah. Ada guru, ada murid. Aku belajar dengan senang. Pintar. Pasti adik-adik bisa, oke? Sekarang kita lanjut ke tepuk yang selanjutnya. Tepuk yang kelima adalah tepuk peralatan sekolah. Yuk ikuti kakak. Tepuk peralatan sekolah. Ada buku, ada pensil, ada meja, ada kursi, papan tulis ada di depan, rak buku yang ku suka. Adik-adik bisa meniru ini di rumah. Nah adik-adik, itu tadi permainan tepuk dengan tema lingkunganku. Adik-adik bisa menirunya di rumah. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.